Oke okay guys, ini jam 6.25, setengah 7 di puasa yang ke-10 hari ini. Kita mau review kebun semangka di dalam sana. Nah, itu kemarin lahannya total ada 6 hektar. Nah, yang ini mungkin tinggal 1 hektar lagi. Coba kita masuk ke dalam, kita lihat itu petani ini lagi metik. Kita langsung menuju ke lahan. Oke, okay, kita gaskan. Gaskan. Kebonceng berarti yo. Apa itu lokasinya? Ini batang semangka. Ini semangkanya pating gelundung. Wes. Di sini ini non anu nih ini boleh mantap. Ini kebun semangka semua guys. Aman kan timbangan timbangan lo? Aman. Gak tak kunci bu bro guys. Gak apa-apa kan? Aman. Kan ngomong bolak balik nggak terus mau. Mau tidak mau. Nah itu guys yang panen di sana. Oke, kita sampai. Sampai ini stadion. Dia kebun semangkanya. Aduh. Oke. Nah ini kebun semangkanya. Ini non biji dragon kayaknya ini. Mali ngusong metu mas apa yom? Abang. Alat. Enggak dikasih sini Belandi. Oiku. Kaleng cerak jalan kono mau baru lebu men sapa? Sahamnya kita juga. Woi, ini pak bosnya duluan ini, duluan metik. Sing pinggir kau main oleh kejudi yo. Padeknya. Nah, ini masih kesana guys, itu masih tumpuk-tumpuan di dalam itu belum diangkut karena metiknya kemarin sampai mau maghrib pemetian. Nah kita baru sampai, jadi nggak bisa kesini. Nah hari ini baru kesini, ini rencana dipetik semua, mau diberangkatkan. Woi, ini apa ini? Wapehung. 212. Wah, tak wapehung ini. 212. Ini sing dipetik wingi sore.
dipetik ditubuk-tubuk ke tinggal sini sebelah ini sih kurang titik nih separuh jari kok wingi koran ya yuk ya wingi baru ngepek separuh ini sih separuh nih kau bisa snap ya kak kau bok nung mengku sang minat semangka nih ini kita mau berangkat ke Kepahyang aduh mau ke Curup kita bawa ke Kepahyang yang di sebelah sana kemarin itu sudah berangkat juga itu kemarin kita kirim 2 ton ke Curup sama Kepahyang nah, rencana hari ini kemungkinan 2 ton juga ini mau berangkat untuk kondisi lahannya ini bekas bongkaran karet ini juga kemarin bekas bongkaran ini masih banyak kayunya dan kemungkinan ini diganti dengan sawit sawitnya masih kecil apa? Ini numpang ya? Iya ini tetap sawit ya tetap sawit sih duwe kita numpang antar semua kok wis yuk nenggon kanan nenggon jopo cerak siring tak rasa kok dibenteri jalan bisa masuk mobil ya bisa wene asal gak udan weng wong wingi mobil juga kayu melebur ini kok tanah kan kayak gini nah enggak gue kadan tapi enggak tiang sel mobil lah ya tiang telepon kan iya paling ngono lah gue okay. Nah, saya masuk malah penak dilangsir mobil sekali metu setahun-setahun ngono kan. Nah, gue motor setahun suwi, 10 kali. Kita ketemu lagi dengan Bu Bos. Di video-video sebelumnya tuh sudah bareng terus kemarin waktu saya di Merasi. Nah, ini kembali ke sini dengan Ibu Bos yang sama panen. Mawon di. Rungi tak semangka nih. Ayo, banyak rehat malah mak woi kok semangkon nang nggak dicek ini soal itu bukit botak guys jadi itu batu-batu itu ini di belakang bukit botak suasananya masih kabut ternyata di Lubuk Linggau kabut juga ini sama kayak di Kepahyang lagi musim dingin kabut ini kan ini nggak usah ya ah kita cerah mungkin ya berarti coba kita metik yang inulnya ini kuning yuk ya aduh ini corak ya ini kayaknya Mardi nih nah, ini batangnya ini tanpa mulsa di sini jadi cuma ditanam di sini dicabut nggak apa-apa ya ini mau dipakai untuk alas di mobil nanti di bongkok ini kalau sapinya doyan untuk ngarit ya urung kok lah cabuti ya pemberontakan pada batang semangka iki wingin lo bagi kayak pupuk kandang ngono wae ya nandur e pirang dino nandur yung nandur pirang dino iki 3 hari apa motor PKD wis didol ya? PKD.
bawa masuk mobilnya. Kalau pajak masuk, bawa masuk. Mobilnya biar cepat ngelangsirnya. Kalau yang kayu di galang-galangnya mungkin kuat, belai kayu cukup lah. Sampai pinggir kebun tuh. Semangke. Sampai kayu. Wush. Kapan pecah? Kapan pecah buko, Yung? Dia tak buka bersama. Belum mana itu. Ayo kayu aja lah. Kuih kena 5 kilo ya nanti. Ini lahan semangka darat, tidak di mulsa, tidak di bedeng. Biasanya dia menggunakan drip ya, selang drip. Jadi pengecarannya menggunakan drip. Rang bulan. Oke okay, guys, nanti kita lanjut lagi. Ini kita mau bantu dulu pematikan biar cepat selesai. Masih pagi, belum terlalu panas. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah video supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan nanti setelah ini, setelah di lahan semangka, kita bakal mereview lahan melon yang di Hau Kersari. Nanti bakal lihat ke sana kalau ini udah selesai.